Benda saya nak cakap yang roti canai ni saya guna tepung yang dah expired, so tak ada istilah membazir lah. Oh my, roti canai. Oh. Oh. Welcome to my teaching AI partner, anak poli kupuk. So untuk konten kali ni saya akan buat konten je buat roti canai bersama AI team. Mana roti canai? Kena tunggu kejap lagi eh. Baik, saya nak cakap yang roti canai ni saya guna tepung yang dah expired, so tak ada istilah membazir lah. Sebab saya nak diorang practice untuk buat roti canai. So jomlah kita tengok apa yang terjadi kejap lagi. Let's go. Okay, sana kita nak buat roti canai. Amanda pandai buat tak? Tak. Saya pun tak pandai. Weh, kenapa dia ni buat apa jadi lembut kan? Weh, macam slime. Boleh ambil? Masa kerana ni dah? Oh, wow, ni lembek sangat ni. Boleh buat ni? Ha? Boleh ni. Ni lembek sangat ni. Ni yang cekat tau. Roti canai tu? Ya. Eh, aku pandai buat roti canai. Okay. Lembek sangat. Ni kita ambil lagi ni. Lagi lembek. Minyak ni sempit. Ini adalah sini menebak. Oh! 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 Lagi lembek. Isu besar. Oh! Jangan. Sini. Ayah keluar. Tak nampak, tak nampak. Ada laki-laki nak duduk dah. Ini nak air. Kau meletak dia gilu. Dia Aziz akan goreng hasil ini. Oi, pandang Lisa. Eh, buat pandang Lisa. Tu lomek, Pak Lisa. Kamu jual ni ke? Ya. Rumah ya? Tak ganti dah. Terik dah. Aku nak air. Rumah buat. Okay, first kali kita kena buat gini. Mana eh? Betul. Wow! Dah minyak buat kan? Oh, mami pandang pun dia. Eh, macam biasa main minyak lah. The audacity! Dia kena buat gitu dulu. Rata semua dulu. Masuk tak? Jangan masuk lah konten. Aku takut. Masuk. Aku tak jadi. Okey. Sikit lagi. Rumah yang lain. Aku dah siap dah. Ini juga mungkin orang sini ni. Okey dah. Benda ni aku mungkin kepuk lah. Ni pula kecil tak lepas ni. Lagi minyak, buat lagi minyak. Lagi minyak. Minyak. Udah ingat ni, aku nak tebal dengan cara aku eh. Minyak. Sabar. Tebal pun tak jadi. Jangan. Apa tak jadi? Oh lah, ada minyak jadi tidak. Kita kena gini. Okay, ni last lah. Last try. Banyak sangat lah. Minyak banyak sangat. Dia kena macam. Yeah. Woo! Woo!
naik kalau kau tepi-tepi. Tak ada tingkap pun dia air ya. Sabar. Air tu lain, air tu lain. Dia sepatutnya kena ada ni debu tepung sini ni untuk macam topak-topak. Betul tepung. Koyaklah, koyaklah, koyaklah. Semua tinau dia tu jana. Baik Oni lagi. Dia minyak lah dengan Olin. Yang pihak lain dah. Kau Oni lagi. Eh Oni lagi ada. Oni lagi ada. Hari sawah asal ni. Aku buat budak ni. Dua kali dia jadi. Oh, gila. Wah! Okey lah, lepas. Kita masuk ni. Kita masuk. Eh, pandai lah. Tengok Una. Una dia pandai masak roti canai korang. Eh, berambut. Wah. 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 Bismillah. Oh, sudahlah. Sudah. Dah. Mari, kita dah siap. Korang boleh tiru resepi ni. Ada yang siap, Daripada petang ni kita masih lagi berada di Kampung Madani. Kita nak tengok ada sebuah kedai yang cukup viral. Itu yang membuat roti alsiku nyah wisiku watak palo kita. Buat gambar ni roti cana altangnya dari Boy Rareng Mali. Boy, ni boy. Pak. Tak ada muka kan dengan boy. Oh. Oh, kita ada. Woi, bukan tanya ni batuk. Mari aku pergi dulu. Wei. Aku ni mari. Nak kat jumpa Aiman tu tepung lagi untuk bandarlah. Ha, tengok. Air rawan duh. Bandar aku buat bandar. Mu tak boleh begitu duh, mu kena lipat sebab bubuh tak. Aku buat tak bodoh hati jadi jaku. Sebab lembek. Untuk bandar. Wei. Bapak mulut aku berminyuk. Wah, budak dah lah. Last testing dah. Gini. Aku nak gulung. Aku nak musing. Gelek dah mu. Tengok lami dah. Hoyok lami. Lami. Editor tengok muka Boyra, tengok muka Boyra editor. Oh, tengok muka Boyra. Oh, fokus muka Boyra. Tepung minyak. Tangan. Lipat.
Oh, activity boy lagi ni. My god, di sana lah. Wey. Oh my god, di sana. Dia buat apa ni. So aku masuk tak ikut pernah. Jangan ganggu bersedia orang. Tak menegak kau pula. Telur. Skininya. Aku harus selesai.
Yang rosak boleh main. Wah, satu item